Manila, sebuah ibu kota yang gah di Filipina. Bahasa rasminya Filipino. Bunyi macam ala-ala Spanyol macam tu. Dan ya, majoriti orang dekat sana, 80% daripadanya beragama Kristian. Kristian Katolik. Tapi kalau kita undur balik masa beberapa abad ke belakang, Manila merupakan sebuah kerajaan Islam yang murtad. Kebanyakan daripada mereka ni bertukar agama. Daripada Islam, pergi memeluk agama Kristian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Matu just create content, make your smile. Okay, first kali aku nak terima kasih sangat-sangat kepada yang dah subscribe channel ni. Sebab ya, benda tu je lah yang seorang YouTuber macam aku ni harapkan kan. Dan aku boleh kekal senyum dan boleh survive hidup sampai sekarang ni. Jadi sebelum aku masuk ke topik pasal tajuk video ni, murtadnya Manila ni, kita pergi ke sejarah awal dia dulu. Masa sebelum Kristian tu masuk. Untuk kita mudah hadam dan faham benda ni. Yang apa yang terjadi sebenarnya dekat sana. Dulu, lama-lama dulu, Filipina ni adalah gugusan-gugusan pulau yang terpisah, yang terasing. Ada 7,000 pulau dekat sana, dekat negara Filipina ni. Mula-mula cerita dia, orang Nusantara ni pergi ke sana buat kerajaan, buat tamadun dekat sana. Yang dikenali pada awalnya kerajaan Hindu-Buddha. Antara kerajaan yang terawal dekat sini adalah kerajaan Tondo. Dan dia adalah banyak lagi kerajaan lepas tu. Masa tahun 1380 lah, Islam ni baru masuk dekat Kepulauan Sulu, Filipina. Oleh pendakwah-pendakwah Arab dari Melaka. Iaitu Sheikh Karim Al-Maktum. Ada dia punya masjid yang dia buat dekat sana. Sampai sekarang ni pun ada masjid tu. Masjid ni antara, bukan antara lah, memang yang tertua di Filipina tu. Nak dijadikan cerita, Raja Sulu tu masuk Islam. Masa Islam masuk ni, tak ada pun secara paksaan. Pertumpahan darah apa semua pun tak ada. Islam masuk dekat Kepulauan Sulu ni, mereka dekat situ terima dengan hati yang terbuka. Lepas tu, pada tahun 1485, kerajaan Brunei mengembangkan empayar dia sampailah ke utara pulau-pulau dekat Filipina tu. Lepas dia mengalahkan kerajaan Tondo tadi. Masa ni menarik sikit kalau aku nak ceritakan. Empayar Brunei ni, yang Islam ni, yang menang perang ni, mereka mengasaskan Kesultanan Amanillah dekat utara Filipina tu. Amanillah ni kalau dalam bahasa Arabnya bermaksud lindungan Allah. Kalau ringkasnya, orang duduk kenal dengan nama kerajaan Manila. Sekarang yang kita duduk kenal dengan nama Manila tu, asalnya daripada sinilah nama Amanillah ni. Lepas tu dekat sini saudara daripada Sultan Brunei lah yang menjadi raja dekat Manila ni. Iaitu Raja Sulaiman Pertama. Dan antara kerajaan Islam dekat Filipina masa ni, masa abad ke-15 ni, macam yang besarnya Kesultanan Brunei, Kesultanan Sulu, Kesultanan Maguindanao dan Kesultanan Lanao. Semuanya duduk guna pakai undang-undang Islam. Masa ni lah zaman kegemilangan Islam dekat tanah Filipina tu. Majoritinya orang-orang dekat situ beragama Islam. Different states and colonies embraced Islam without being subjugated by a Muslim military. As time went on, the Muslims prospered under these Muslim states, which had trade relations with nearby islands and even far-off countries like India and China. By that time, the Philippines does not exist yet as a country, rather as a group of islands where different sultanates rule over different lands, where many of these are Muslim governments. Tadi masa Islam tengah hebat, lepas tu datanglah orang Spanyol ni ke Filipina. Sebelum tu, orang Barat ni dah ada datang dah ke Filipina ni untuk tujuan gold, gospel, glory diorang semua tu. Tapi gagal. Sampaikan Ferdinand Magellan daripada Spanyol kena bunuh oleh Datu Lapu-Lapu. Iaitu antara pahlawan Islam dekat sana masa tu. Sejak ni lah pulau-pulau yang banyak dekat Filipina ni dikenali dengan nama Filipin. Sempena nama Raja Spanyol iaitu Raja Philip II. Lepas tu, mereka semua ni tak duduk diam. Ekspedisi seterusnya diteruskan oleh Miguel Lopez de Legazpi. Orang yang daripada Spanyol dekat dia ni. Pada tahun 1565, Legazpi ni sampai dekat Pulau Cebu dekat Filipina tu. Pulau tempat orang duduk suka pergi melancong tu. Kalau dekat Filipina lah. Dekat sini, orang dekat situ belum lagi memeluk agama Islam lagi. Adalah sebelum ni, mereka semua ni ada berperang dengan kerajaan-kerajaan Islam lain dekat Filipina tu.
Lepas tu masa lagi sepi sampai ramai orang dekat situ terima dia ni dan mula memeluk agama Kristian dengan suka rela lagi. Sebab lagi pun diorang ni berdendam dengan orang-orang Islam. Dia ni minoriti dekat Filipina masa tu. Dan Legazpi ni ambil peluang ni menjadikan Pulau Cebu ni jadi pusat pemerintahan penjajahan Sepanyol masa tu. Dah ada tapak semua ni, senanglah orang Sepanyol ni buat kerja. Banyaklah konflik perang berlaku dekat Filipina masa ni. Masa mula-mulanya Sultan Sulaiman ketiga berjaya mempertahankan Manila ni. Tapi sebab si Legazpi ni nakkan sangat Manila ni, dia sendiri pergi turun pergi berperang. Perang besar berlaku sampailah Manila ni telah kalah dengan Sepanyol pada 19 Mei 1571. Habis semuanya dekat situ. In 1578, the Castilian War erupted between the Christian Spaniards and Muslim Bruneians over control of the Philippine archipelago. The Christian troops were so diverse due to generally being made up of people under the Spanish rule, including Native Americans, namely Aztecs, Mayans, and Incans, who were gathered and sent from Mexico and South America to be led by Spanish officers that had worked together with native Filipinos in military campaigns across Southeast Asia. The Muslim side was also very diverse, though. They were supported by the Ottoman Empire, with their troops consisting of Malay warriors and expeditionary forces sent by the Ottomans, which included mainly Turks, Egyptians, Swahilis, Somalis, Indians, and others. The conflict ended with a status quo antebellum. Masa lemahnya kerajaan Islam dekat Filipina ni, Spanyol telah memurtadkan hampir seluruh warga Filipina secara paksa. Lepas tu, Manila ni dijadikan pusat pemerintahan Spanish East Indies. Nak memudahkan urusan dia lagi, Legazpi ni dia kahwinkan anak dia sendiri dengan anak Lakan Dula. Dia ni antara pembesar dekat sana masa tu. Murtad seorang. Lepas tu, anak angkat Raja Sulaiman ketiga pula murtad. Dia ni sendiri yang terima Kristian ni. Lepas tu, pergi tukar nama dia jadi Agustin de Legazpi. Dia ambil nama family Legazpi juga dekat belakang tu. Orang atas pun dah ramai yang murtad. Orang bawah lagilah. Ramailah orang Islam dekat Filipina ni lari pergi ke wilayah Mindanao. Nak jaga akidah. Dekat sinilah benteng terakhir orang Islam dekat sana nak bertahan hidup. Sebab tu ramai orang Islam dekat sini, dekat selatan Filipina ni, lagi-lagi dekat wilayah Mindanao tu. Orang Sepanyol panggil mereka semua ni dengan nama Bangsa Moro, sempena nama kaum Islam dekat Sepanyol ataupun Andalusia pada waktu ketika dahulu. Asal-asal macam tu lah nama Bangsa Moro ni. Sampai sekarang ni orang-orang Bangsa Moro ni duduk lawan nak pisahkan wilayah Islam mereka ni dari pemerintahan Kristian Filipina. However, you've started your life as a rebel. And in your 70s now, you are still fighting for independence. Are you not tired of it? You've been doing this for decades. No, I have promised my people, and also I have entered into some kind of a unilateral covenant with the Almighty God, that I will spend the rest of my life fighting for the freedom of my people. There is no end to that. Faktanya sekarang, penduduk Filipina majoritinya orang Kristian yang dipaksa untuk menukar agama mereka. Dan sampai sekarang, orang Islam dekat kawasan Mindanao dan Kepulauan Sulu, mereka semua ni terpaksa berada di bawah kerajaan Filipina yang Kristian tu. Walaupun dikatakan mereka ni dekat kepulauan dekat selatan Filipina tu tidak pernah dijajah. Apa pendapat korang tentang negara Filipina ni? Boleh komen dekat bawah tu, tak ada hal. Kalau aku ada salah cakap ke apa kan, kita boleh bincang dekat bawah juga. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku ni Amir. Assalamualaikum.